Hey yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Epic Tracer. Di video kali ini gue bakalan bagikan gift code terbaru buat kalian nih teman-teman. Nah, yang gue tahu sih ada dua gift code-nya. Yang pertama yaitu gue langsung redeem aja nih ya. Oke, sorry agak nge-lag nih teman-teman wifi gue ya. Oke, yang pertama yang mana ya? Mana nih? Oke, yang pertama ini ya. Yang pertama Down Island 15k. Jadi kemarin gua udah redeem yang Down Island ini, dapetin 10 galon bir teman-teman, yang gua tahu ya, yang gua inget dapetin 10 galon bir. Terus yang kedua yaitu God Island 15k juga. Oke, God Island bener nih tulisannya. Oke, sukses ya. Kita coba lihat dapetin apa. Oke, dapetin galon bir lagi sebanyak 10 nih ya. Nah, rencana di sini gua sekarang sebenarnya gak cuma ini ya, gak cuma redeem kode. Gua juga rencananya sih bakalan upgrade si Lau ini menjadi bintang 10 dan juga si Marco bintang 10, teman-teman. Cuma di sini kurang bahan aja nih ya. Yang ini kurang bintang 9-nya, yang Marco sama resource-nya. Yang ini kurang semuanya, teman-teman. Cuma kurang yang ungu-ungu ini doang ya. Nah, di sini masih kurang, masih 8.000 doang. Jadi ya kita tunda aja dulu untuk upgrade si Marco dan juga si Lau menjadi bintang 10. Dan sekarang gue bakalan gacha nih teman-teman, karena udah punya 70 galon bir. Oke, gue pengen gacha buat es ya, buat duplikat es, karena di sini yang gak ada duplikatnya cuma yang es doang teman-teman. Kalau kita semuanya dapat es, kita lanjutin ke Moria. Oke, semoga aja kita dapet ya. Semoga aja ini gak pelit teman-teman buat dapetin esnya ya. Karena yang Marco udah dapet sama yang Lau, kita tinggal es doang nih. Oke, 10 gacha pertama. Ini spesial buat kalian. Oke, 10 gacha pertama. Aduh, ngelelek lagi. Aduh. Udah 10 gacha pertama nih, gak hoki nih teman-teman. Oke, habis itu 10 gacha kedua. Aduh, gimana ini? Oke, kita lanjut gacha lagi. Kita coba gacha, kan yang strength ini udah sering kita gacha ya. Coba kita gacha yang agility ini, siapa tahu dapat Moria ya. Tapi gue eman-eman sih sama galonnya teman-teman. Ya bodo amat lah, kita gacha yang strength aja nih. There. Woi, woi. Kampret sekali. Ayolah, masa gue nggak dapet nih teman-teman. Kemarin udah dapet si Marco sama si Lau, masa sekarang nggak dapet yang ini ya. Ayolah, please dapetin. Meskipun satu gak apa-apa gitu, yang penting gue dapet S-nya. Atau dua. Ya dua lah, jangan pelit-pelit boy. Aduh boy, pelit banget sih boy. There. Aduh, dapetin si kampret lagi. Mana wifi gue nge-lag lagi. Gak dapet lagi. Ah, harus kita pancing nih ya teman-teman. Gua tadi dapetin SS 1 biji. Dan sekarang kita coba buka dulu yang SS ini ya. Yang 50 fragment, kita dapetin apa nih? Dah.
Aduh, dapetin Frankie NW, anjir banget sih. Wih, dapetin Frankie yang NW nih, hero baru ya kan. Tapi gak ada duplikatnya, bodoh amat. Kita mau dapetin S. Ini tinggal 2 kali gacha lagi nih. Kita harus buang sial dulu nih, teman-teman. Kita gacha ini 10 biji. Aduh, hero-nya full lagi. Mana yang mau gua jual ya? Yang ini emang jangan dibuang ya. Soalnya lumayan bintang 3 itu dibutuhkan buat upgrade menjadi bintang 5, teman-teman. Bahan buat bintang 5 ya. Kita jual yang ini aja karena yang ini pas banyak banget nih, teman-teman. Oke, yang ini terlalu banyak ya. Kita jual aja. Yang ini eman-eman sih. Nah, yang ini nih kita butuhkan buat menjadi bintang 5. Oke, tinggal gacha berapa kali lagi nih kita? Tinggal 2 kali lagi, kita buang sial aja dulu ya, teman-teman. 10 biji kedua, 10 biji pertama. Oke, setelah itu kita jual lagi. Kita tadi dapetin apa nih? Kita jual slotnya, tinggal berapa lagi nih? Oh, masih aman ya. Kita rekrut lagi. Bismillah. Es dapat A. A asem. Takut slotnya itu gak nutut, kita upgrade dulu ya. Kurang satu lagi. Oke, ini 10 terakhir ya, teman-teman. Serius nih, gua nggak pernah hoki, cok. Udah amat lah hoki apa enggak nih. Kesel banget gua dapetin Jabra mulu nih, teman-teman. Oke, sekarang gua lagi nggak hoki nih ya. Kampret. Malah gua dapetin yang nggak pengen gua dapet nih. Tadi gua dapetin yang Frankie. Cuma yang Frankie NW itu nih. Kita coba lihat skillnya yang Frankie NW itu, teman-teman. Mana tadi yang Frankie? Oh, Frankie ini teh. Oh, bukan ini Frankie yang S. Mana Frankie yang NW? Oh, ini dia. Bukan. Di mana lagi Frankie yang? Oh, langsung kebuka ya. Oke. Wih, yang Frankie dapetin 2 kita, teman-teman. Marco malah dapet 3 kita kemarin. Kita coba baca skillnya yang Frankie NW ini karena hero baru nih ya. Deal 100% of attack damage against trigger hero acak. Ini jadi nyerang line up barisan depan. Oke. Damage and deal extra 20% critical damage to backline targets. Oke. Ini buff. Whenever an active skill is released, increase self attack by 3%, control immune by 1%. Oke. Ini ningkatin attack 3% dan control immune 1%. Terus ini when block an attack, heal self full 20% of received damage. Oke, saat mengeblok serangan musuh, dia itu bisa ngeheal diri sendiri 20%. Oke. Counter attack deals 80% attack damage and bleed the target, dealing 100% attack damage for 3 rounds. Oke, jadi ini bisa anu juga ya. Bisa counter attack juga, teman-teman. Oke, kayaknya di sini gua bakal gantiin yang ini aja ya. Yang Fujitora, karena Fujitora gua nggak dapet ininya, teman-teman, nggak dapet apa duplikatnya. Mungkin nanti gua gantiin yang Frankie ini aja, yang Frankie NW.
Oke, jadi berhubung gue gak dapat duplikat dari S, ya gak apa-apa lah. Ini bukan kehokian gue, teman-teman. Karena kemarin gue udah gacha. Kalau gue gacha gak direcord itu malahan dapet Marco kemarin sama si Lau, teman-teman. Kampret sekali kan. Malah gue sekarang bikin konten gacha gak dapet. Aduh, kampret sekali. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.